Kadang di mereka pemahaman salafi tidak ada doa setelah salat wajib, tapi antara salat sunnah qobliyah sampai iqamat itu justru mereka angkat tangan. Itu kadang mereka bilang, nggak ada loh, Nabi nggak ngajarin gitu. Jadi jangan berdoa gitu. Sikap kita gimana kalau kita? Atau yang hal yang lain tentang mereka bilang bidah gitu. Itu akibat tidak memahami hadis dan membaca kitab-kitab sunnah secara jami', secara utuh. Kitab sunnah kan banyak. Hadis mengenai ma bainal azanain da'watun mustajabah. Antara dua azan, orang Hanafiyah kan komatnya kayak azan, Pak. Maka hadis ini harus diterjemahkan versi Hanafiyah. Komat itu yang disebut azan kedua. Antara dua azan ada doa yang mustajab, gitu ya. Itu kan satu hadis. Kan ada hadis lain. Nabi ditanya, wahai Rasul, manakah doa yang afdol, yang mustajab? Apa kata Nabi? Fi jawfil lail, ya, sulus al akhir, sepertiga malam terakhir. Terus kapan lagi? Ba'da kulli maktubah. Setelah sholat wajib, lo ada kok, ya, Nabi ngomong kok. Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak, ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun, ya, wa ammana ba'duhun. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain. Illa ajabahullah. Kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga, ya. Terus gimana? Mereka ngotot, enggak, yang sahih ini. Ah, ini berarti enggak jamek baca hadisnya. Gitu aja, Pak. Maka orang alim itu seperti yang kita katakan tadi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, ketika ditanya satu persoalan dia jawab dengan 40 jawaban. Jika begini, maka jawaban begini. Jika persoalannya berubah, begini. Jadi dirubah, ada seninya. Mereka maunya boleh, tidak boleh. Jadi ketika saya memberikan opsi-opsi begini, dianggap enggak tegas. Ya? Ya, enggak apa-apalah, kita enggak beramal untuk mereka kok, kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa lagi? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke dan dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Menjawab pertanyaan barusan, Ustaz, kira-kira doa sesudah sholat itu haram atau enggak? Enggak atau haram? Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat sepertinya, contohnya, kita berdoa sesudah sholat apakah haram atau tidak, apakah boleh atau tidak, apakah bid'ah atau tidak? Saya sebagai ahli logika Al-Quran, logika yang sesat itu kalau tidak didasarkan pada Al-Quran. Selama logika menjadikan Al-Quran sebagai ukuran, selama logika menjadikan Al-Quran sebagai barometer, maka insya Allah tidak akan sesat. Makanya dari awal saya pernah bilang, Bu, dari awal saya sudah bilang, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari awal saya sudah ngomong, ayo kita beragama pakai otak, dan berotaklah dalam beragama. Kebo itu punya otak,
tapi otaknya gak dipakai. Kambing itu punya otak, tapi otaknya gak dipakai. Anaconda, banteng, nyamuk, gorila, pokoknya sebangsa ini binatang, mereka punya otak, tapi otaknya gak dipakai. Dari zaman dulu binatang, zaman nenek moyang binatang, sampai saat ini mereka gak pakai otak. Otaknya gak dipakai dalam kehidupan. Makanya ketika nenek moyangnya monyet telanjang, nenek moyangnya monyet telanjang, sampai sekarang monyet telanjang. Gak ada itu monyet yang bisa ciptain kolor. Gak ada itu monyet yang bisa ciptain topi. Gak ada itu monyet yang bisa ciptain baju. Jauh banget ciptain pesawat terbang, pesawat tempur. Monyet yang monyet. Dari dulu punya otak gak dipakai. Makanya monyet gak pernah bisa berubah menjadi monyet milenial. Jadi kalau kita beragama kayak monyet, punya otak tapi tak dipakai, ya nanti kehidupan kita kayak monyet. Tidak ada perubahan. Dari dulu A sampai kapanpun akan menjadi A. Mau jadi monyet, Bu? Mau jadi monyet, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau jadi monyet? Oleh karena itu, kalau kita nggak mau, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang berotak dalam beragama dan beragama dalam berotak dan beragamalah pakai otak. Mari kita sama-sama berotak dalam beragama dan ketika beragama pakai otak. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa kalau sudah sholat wajib terus berdoa terus dikatakan haram, itu orang-orang yang beragama gak pakai otak dan gak pakai otak dalam beragama. Ya kayak monyet, Bro. Qalu ataj'al fiha ma yusiru fiha wa yasfiku dima. Mereka beragama hanya merusak dan menebarkan permusuhan dengan yang berbeda aliran, bahkan berbeda agama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Tadi kalau secara hadis, runtutan nasabnya itu sudah dijelaskan. Dengan terang benderang sudah dijelaskan. Bahwa berdoa setelah sholat wajib itu tidak bid'ah. Karena dalilnya sahih, jelas dicontohkan dan biasa dilakukan oleh para ulama. Bahkan berdoa setelah sholat wajib pun yang dilakukan secara bareng-bareng bersama-sama, satu mendoakan, yang lain mengaminkan, itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sering dilakukan oleh para ulama. Tetapi kembali lagi bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda. Silakan mau ikut yang sering melakukan atau mau ikut yang tidak melakukan, bebas. Gak ada masalah. Yang penting itu jangan ribut, jangan mempersalahkan orang lain, dan jangan merasa diri benar. Tapi kalau kita berbicara logika, gampang, Bro. Karena kalau misalkan kita debat masalah dalil, masalah hadis, sampai ujung dunia gak akan beres-beres. Contoh masalah tahlilan, dari dulu saat saya kecil sampai sekarang gak beres. Masalah maulidan dari dulu hingga sekarang gak beres. Masalah bedugan dari dulu hingga sekarang gak beres-beres. Kenapa? Kurang dalil, masing-masing punya dalil. Tapi kalau secara logika, kalau pakai otak maka akan ketemu benang merahnya. Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama logika. Agama yang paling logis itu agama Islam. Tapi sayang banyak para ulama gak mau berlogika dalam Islam, dan Islam dianggap bukan agama logika. Akhirnya otaknya gak jalan, beku. Sekarang saya akan berikan sebuah pelajaran beragama dengan logika. Kita semua tahu bahwa sholat itu adalah doa.
Benar apa betul? Kita semua tahu sholat itu adalah doa. Kalau sholat adalah doa, mau tidak doa sebelum sholat wajib tidak masalah. Mau tidak berdoa setelah sholat wajib juga tidak masalah. Karena pada intinya, pada pokoknya, pada utamanya, sholat itu adalah doa. Yang salah itu yang tidak sholat. Sekarang kalau sholat aja sebelum sholat wajib ada yang namanya sholat qobla. Boleh apa tidak kita melakukan sholat qobla? Boleh. Sholat adalah doa, maka berdoa sebelum sholat boleh, karena ada sholat sebelum sholat wajib. Yang kedua, apakah kita sholat ba'da boleh? Boleh. Kita sholat sesudah sholat wajib, apakah boleh atau enggak? Boleh. Sholat adalah doa, maka kita berdoa setelah sholat wajib berarti boleh. Sholat sendirian boleh atau enggak? Boleh. Sholat bareng-bareng boleh atau enggak? Boleh. Mau sendirian, mau banyakkan, boleh kita sholat, asalkan semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang sudah dibakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak masalah. Yang masalah itu yang merasa benar sendiri sehingga mempersalahkan orang lain. Oleh karena itu, supaya mudah dalam beragama, di Indonesia ini kita punya 3 organisasi besar Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Mungkin ada organisasi Islam lainnya. Tapi yang paling terbesar itu ada 3. Muhammadiyah, NU, Persis. NU, Muhammadiyah, Persis. Supaya kita mudah dalam beragama, maka pilih di antara 3 organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia ini. Mau masuk NU, bagus. Mau masuk Muhammadiyah, bagus. Mau masuk Persis, bagus. Jadi nanti kita kan enak sholatnya. Kita tinggal ngikut ke masjid-masjid NU, karena kita orang NU. Kita ikut belajar sama ulama-ulama NU, madhab-madhab NU. Sehingga kita memahami Islam ini bisa dengan kafah, bisa dengan terukur, bisa dengan terstruktur. Ah Ustaz, saya mau ikut Muhammadiyah. Boleh. Sholat di masjid Muhammadiyah, ada masjidnya banyak. Ngaji kepada Ustaz-Ustaz Muhammadiyah. Mempelajari Islam secara kafah, terukur, terstruktur. Insya Allah tidak akan menyesatkan. Kenapa? Karena merupakan organisasi terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Dan ada lagi Persis, Persatuan Islam. Enggak mau NU, enggak mau Muhammadiyah, saya mau pilih Persis, boleh. Sholat di masjid Persis, ngaji di ulama-ulama Persis. Organisasi ini Islamnya sudah terukur, terstruktur, sehingga kita akan dengan mudah mengamalkan Islam ini sesuai keinginan kita, sesuai ilmu yang kita dapat. Jadi enak kalau beribadah loh. Orang NU pergi ke masjid NU, orang Muhammadiyah pergi ke masjid Muhammadiyah, orang Persis pergi ke masjid Persis. Jangan orang Muhammadiyah pergi ke masjid NU, bisa kacau urusan. Orang NU sholat di masjid Muhammadiyah, bisa kacau urusan. Orang Persis pergi ke masjid NU, ya bisa kacau urusan. Karena Muhammadiyah, NU, Persis itu berbeda dari segi dalil secara syariat. Maka perbesarlah persamaannya, jauhilah perbedaan. Itu aja korek. Kalau ente ingin berdoa setelah sholat wajib, maka ente sholatnya di masjid NU.
bareng-bareng zikir dulu, lalu berdoa bareng-bareng, lalu sholawatan bareng-bareng. Kalau ente tidak suka yang sholat sesudah, yang berdoa setelah sholat wajib, ya datangnya ke masjid Persis atau ke Muhammadiyah, kan di mereka biasanya tidak ada doa setelah sholat wajib. Gitu aja korek. Jadi paling mudah itu ya, paling mudah di Indonesia itu kalau ingin beragama Islam yang benar itu gampang, karena ada tiga organisasi terbesar di Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Persis. Kita tinggal pilih salah satunya, ngaji ke salah satunya, dan beragama ke salah satunya, karena mereka semua ajaran agama yang terukur, terstruktur, sistematis, sehingga mustahil sesat karena alirannya sama. Pada intinya sesuai dengan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.